Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah kita bersyukur bisa tidur pulas. Kita memasuki hari keempat perjalanan safar kita ke Turki, salah satu negeri penuh dengan sejarah-sejarah pertumbuhan Islam yang sangat momentum. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, perjalanan safar ini, salah satu asbab kita semakin bersyukur. Insya kita bisa melihat kebesaran Allah dengan suhu, dengan empat musim Allah takdirkan di tempat ini bisa hidup dan berkumpul. Pada hari tadi jam 5 lewat, suhu di Turki lebih kurang 3 derajat, sekarang 5-6 derajat. Alhamdulillah tubuh kita cepat adaptasi atas izin Allah. Yang kedua, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada para sahabat, kepada para kerabat, kepada para sahabat dan kepada pejuang-pejuang Islam sampai hari zaman insyaallah. Ibu-ibu sekalian, suatu ketika ba'da salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di masjid. Ini tolong serius ya, Bu. Menarik untuk renungkan. Kalau saya membaca pertama di kitab tafsir, saya menangis ini. Ada di sana sahabat, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sedekah? Kita pulang dari masjid aja belum, kata Umar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, alhamdulillah. Tadi saya berangkat dari masjid, dari rumah menuju masjid sebelum subuh, membawa anak saya Abdullah. Dia membawa roti ke masjid. Begitu sampai ke masjid, ada seorang peminta-minta. Saya perintahkan anak saya memberikan roti itu kepada peminta-minta. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bersedekah, kata Umar Abu Bakar Siddiq. Barakallah, kata Rasulullah. Ibu catat ya, Bu, nama yang saya sebut ya. Ibu catat ya, nanti ada pertanyaan. Dikasih hadiah. Kasih Aqua satu. Kenapa? Jadi, kata Rasulullah, siapa hari ini kamu yang sudah bersedekah? Umar mengatakan, bagaimana mungkin kami bersedekah ya Rasulullah? Kita pulang dari masjid aja belum, ba'da subuh. Gitu. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, tadi kami berangkat ke masjid sebelum subuh bersama anakku Abdullah, membawa sepotong roti. Sampai kami di masjid, ada seorang peminta-minta. Aku perintahkan kepada anak untuk memberikan roti itu. Alhamdulillah, hari ini aku sudah sedekah ya Rasulullah. Barakallah, kata Rasulullah. Pertanyaan kedua Rasulullah. Siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Pada subuh-subuh buta ini loh, Bu. Umar nyeletuk lagi. Aku tidak melihat orang sakit, belum melihat orang sakit hari ini ya Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam aku mendengar sahabat kita Abdurrahman bin Auf lagi sakit. Tadi sebelum ke masjid, ku sempatkan melihat ke rumahnya. Sebelum sholat subuh loh ini, Bu. Alhamdulillah, barakallah. Siapa lagi yang muncul nama, Bu, berbuat baik itu? Abu Bakar. Yang ketiga, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini berpuasa? Tentunya puasa sunnah kan, Bu? Kalau wajib nggak perlu ditanya. Aku tidak berpuasa hari ini ya Rasulullah, kata Umar. Alhamdulillah, kata Abu Bakar, saya hari ini berpuasa ya Rasulullah. Bayangkan, tiga kebaikan tertuang kepada Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq, bapak yang membenarkan dan selalu mengamalkan kebaikan. Ibu tahu salah satu sahabat Rasulullah yang semua pintu surga memanggilnya kelak di padang mahsyar di akhirat adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, surga itu 8 pintu, Bu. Terserah ibu cari mana.
tahajud tidak pernah tinggal, Senin Kamis tidak pernah tinggal, sedekah istiqamah. Karena ibadah yang paling dicintai Allah adalah thumma istiqamah, kemudian istiqamah. Ada orang kadang saya lihat Ramadan luar biasa giatnya membaca Al-Qur'an, 3 kali khatam sebulan, tapi habis Ramadan Al-Qur'an kembali masuk lemari. Ada ya, Bu? Ada orang yang Senin Kamisnya bagus, ternyata Senin Kamisnya karena kegemukan misalnya, diet. Ada orang bersedekah rajin, Masya Allah, ternyata karena mertua sedang di rumah, supaya kelihatan pemurah. Berarti ria. Jadi dari cerita ini kita ambil satu kesimpulan, betapa luar biasa perbuatan baik di subuh-subuh itu, terutama sedekah. Masya Allah, betul? Nah, yang kedua, kenapa sedemikian rupa motivasinya Abu Bakar melakukan ibadah yang luar biasa, sahabat yang lain pun belum tentu melakukannya. Semangat untuk tunduk dan patuh kepada Allah, sungguh-sungguh dalam belajar. Siapa Abu Bakar itu, Bu, dalam pandangan Rasulullah, dalam hubungan dengan Rasulullah? Ibu tahu siapa? Mertua. Iya, Abu Bakar itu lebih tua dari Rasulullah, dan Abu Bakar Siddiq mertua Rasulullah. Subhanallah. Siapa anak Abu Bakar? Aisyah. Beliau itu sahabat Rasulullah, lebih senior dari Rasulullah. Masya Allah, luar biasa, Bu. Ya, beliau tokoh integritas, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Nah, dari 4 pribadi-pribadi sahabat ini punya keunggulan yang luar biasa. Abu Bakar terkenal sangat bijak dan santunnya, Umar terkenal tegas tapi penyayangnya, Utsman bin Affan terkenal kaya raya tapi pemurahnya. Tahu sifat Utsman yang paling menonjol, Bu? Pemalu. Suatu saat Rasulullah di rumah, ya, Bu? Masih tidur? Masih tidur atau masih bangun? Ya? Udah? Suatu ketika Rasulullah di rumah, sahabat bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu pertama Abu Bakar Siddiq, Rasulullah biasa-biasa aja. Tamu kedua, Assalamualaikum, Umar bin Khattab, fadul, masuk, udah, Rasulullah biasa aja. Begitu tamu ketiga, Assalamualaikum, Rasulullah membenahi gamisnya, bajunya. Siapa tamu itu, Bu, yang ketiga itu? Utsman bin Affan. Begitu Rasulullah menerima tamu, pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab masuk, engkau biasa-biasa aja tuh. Tapi kenapa, Ma? Abu Utsman masuk, begitu kelihatan, begitu mengemasi, kelihatan malunya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat pun malu kepadanya. Bu, apa? Apa keunggulan Utsman dari sahabat lain? Tiap hari menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ya. Utsman bin Affan. Sekarang target kita, saya tidak muluk-muluk kita, Bu. Satu juz saja. Jujur, ini sekarang baru. Saya berdiri ya. Enggak apa-apa ya, Bang Fahri ya. Sambil jalan ya. Marahin sih, enggak cuma diomelin. Coba jujur, Ibu, siapa di antara Ibu yang belum bisa baca Quran minimal istiqomah satu juz per hari? Angkat tangan yang belum bisa. Kita bernapas kadang-kadang atau rutin? Mandi airnya dari mana? Dari Allah. Istiqomah enggak mandi setiap hari? Istiqomah. Makan kita rutin setiap hari enggak? Rutin. Kesehatan diberikan dari mana? Allah. Pertanyaan saya, kalau kesehatan kita diberikan Allah, air kita istiqomah mandi setiap hari, bernapas istiqomah sekian ratus kali per menit, kenapa baca Quran tidak istiqomah? Sederhana kan renungannya? Kita istiqomah membuka WA ketika masuk. Enggak pernah dibiarkan WA 3 bulan, pernah? Begitu tik. Papa tolong, WA tolong, HP, Pak. Begitu HP habis, apa namanya? Bukan kuota. Pak tolong dong beliin kuota. Begitu takutnya kita kuota habis, tapi begitu takutnya kah kita tidak bersedekah satu hari? Astagfirullah, Pak. Jam 6 sore ya. Astagfirullah. Kenapa mah kok wajah pucat? Jam 6 sore loh, Pak. Hari ini kita belum sedekah, apa? Astagfirullah. Sudah begitukah kita? Belum. Berarti kita belum siapa-siapa. Demi Allah, ampuni kami, Allah. Kami belum siapa-siapa hari ini. Kadang saya malu minta surga itu, Bu.
kalau dibandingkan dengan sahabat, ampuni kami Allah. Nikmat kami minta tapi bersyukur kurang. Kami senang mengharap tapi belum tentu berbahagi. Fasilitas rumah kami lengkap tapi belum tentu ibadah khusyuk. Kamar kami ber-AC tapi belum tentu Al-Quran kami baca ya Allah. Bagaimana dengan sahabat? Saya pikir seandainya sahabatlah standar kita masuk surga, hampir dipastikan kita tidak akan pernah masuk surga demi Allah Bunda. Bukankah kita menghirup oksigen itu istiqomah? Pernah diminta tagihan? Bukankah air tanah itu tiap hari kita ambil untuk minum dan mandi? Bukankah tiap hari diberikan kesehatan oleh Allah? Kita istiqomah menikmati pemberian Allah, tapi kenapa tidak istiqomah dalam bersyukur dan sedekah? Ini buat kita semua loh, bukan hanya ibu, termasuk saya. Ampuni kami Allah, semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan peringatan buat kami. Amin. Berapa banyak rezeki kita? Maaf, mungkin kita ada deposito sampai miliaran, tapi sedekah kita berapa persen dari pemberian Allah? Kesehatan kita luar biasa, ibadah kadang tidak ada peningkatan. Betul kan Bunda ya? Kadang menurun. Masya Allah. Saya kadang merenung itu menangis Bu. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Usia kami bertambah, kualitas ibadah kami enggak pernah naik. Uang kami kadang bertambah setiap bulan tabungan kami ya Allah. Syukur kami belum tentu lebih baik. Kesehatan kami makin tua makin memberikan ya Allah. Tapi masih ibadah belum tentu khusyuk. Kenapa Bu? Pikiran kita masih mengejar dunia. Wallahi demi Allah. Jujur ya Bu kita hari ini ya. Kita masih mengejar dunia. Masih mengejar dunia kami ya Allah. Ampuni kami di subuh ini ya Allah. Berapa banyak nikmat yang kami terima. Tapi kami lalai dengan nikmat. Fabi'ayi alai rabbikuma tukadzibha. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Sebuah renungan buat kita. Apa sebenarnya tujuan hidup kami ya Allah? Quran engkau turunkan. Bersusah payah Rasulullah menerima Al-Quran dulu. Ada Umar bin Khattab ditampar di tempelang Rasulullah, diancam mau dibunuh oleh Umar bin Khattab. Hanya ketahuan membaca Al-Quran. Sekarang bebas kapan dan di mana saya baca Al-Quran. Tidak ada yang menangkap kita. Justru tidak kita baca. Masya Allah. Dulu orang sembunyi-sembunyi baca Al-Quran agar bisa baca Al-Quran. Ketahuan ditendang. Subhanallah. Sekarang bebas di mana saja. Tapi kita melupakan Al-Quran. Tahu kenapa Bu? Al-Quran, buka baca Al-Quran sekarang, buka Bu Ayu. Buka Al-Quran surah 43 kemarin belum selesai ayat 36. Kenapa kita menjauh dari Al-Quran? Apakah kamu kuciptakan, kubiarkan begitu saja kata Allah? Surah 43 ayat 36, catat dulu ya, 43 36. Kemudian surat 29 1 sampai 6, surat 18 1 sampai 4. Surat 43 ayat 36. Surat 29 Al-Ankabut ayat 1 sampai 4, kemudian surat 18 1 sampai 6. Kita bahas selesai istirahat tidur boleh. Subhanallah. Langsung baca Bu. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Qur'an, adakah baginya setan yang menyesatkan? Astagfirullah. Ternyata lebih banyak teman kita setan daripada Al-Qur'an. Kenapa kita selalu disesatkan setan? Karena masih jauh dari Quran. Belum akrab dengan firman. Belum teman kita, belum semua orang soleh. Lingkungan kita belum steril. Pikiran kita masih dunia. Kepala kita ditutup tapi hati kita masih terbuka. Busana kita sudah berhijab tapi hati kita belum berhijab. Sepakat ya Bunda ya? Subhanallah. Terus? Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Iya, ternyata sudah habis Bu, di take over sama syaitan. Karena mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan Allah. Dalam ayat lain Bu, wala huda wala kitabim munir. Mereka menantang Allah tanpa petunjuk, wala huda wala kitabim munir. Tanpa kitab yang bercahaya. Segampang itu kita meninggalkan kebenaran. Kadang Al-Quran hanya keluar dari mulut kita, bukan dari hati kita. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan iman di dadamu, letakkan dunia di tanganmu. Sekarang kebanyakan terbalik Bu. Iman di tangan, dunia di dada. Kita loh, kita ini, hari ini kami ini ya Allah, hari ini kami ya Allah, objek Quran ini. Tapi kami melalaikan Al-Quran, subhanallah. Terus ayat itu Bunda, terus saja. 37-nya Ustaz ya? Iya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Itu ternyata Bunda. Memang seribu cara setan itu, saya bilang setan itu siapa Bu kemarin kita jelaskan? Jin yang kafir.
jin yang kafir disebut syaitan, keturunan keturunan iblis. Terus bunda? Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sama dengan kita tadi itu. Berapa banyak kita membaca Quran petunjuk belum tentu diikuti. Padahal hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Minal huda wal furqan, pembeda. Bu, jangan marah ya, Bu. Masih saya pergoki orang makan berdiri, minum tangan kiri. Tolong kita pisahkan ya, Bu. Ya. Makan jangan berdiri, minum jangan tangan kiri. Makanya kalau saya di hotel, diundang hotel bintang 5, kalau saya tidak masuk tamu VIP, saya malas hadir. Otomatis makan berdiri. Betul, Bu. Secara teori medis dan uji klinis, itu berbahaya bagi lambung dan usus. Makanya orang-orang Arab itu penyakit kanker hampir jarang ditemukan. Coba orang-orang bule itu. Kanker mulut, kanker bibir, kanker maaf, kelamin, kanker rahim, kanker itu. Disuruh menyusui, mereka asi eksklusif 6 bulan. Susunya mengalir maaf di payudara, tapi tidak dialirkan, menjadi kanker. Rahim harusnya dia mengandung anak, dia bikin bayi tabung. Harusnya melahirkan dengan jalur yang normal, dia bikin lubang lain, pada ada lubang normal. Jalan yang tidak dilalui akan rusak. Betul kan? Kok ada lubang normal namanya maaf, bahasa Latinnya vagina. Kalau bahasa Arabnya parji. Udah disiapkan Allah lubang itu tempat keluar anak. Dia bikin lubang sendiri. Membantai, menantang gak? Bu, dokter, ini ada, alhamdulillah ada dokter spesialis kandungan ini. Dokter, anak saya kapan lahir? Tanggal 14 Agustus. Dok, bisa gak disesar tanggal 17 Agustus saja? Supaya lahirnya seperti itu. Dia korbankan 40-50 juta sesar agar anaknya 17 Agustus. Memangnya kalau lahir tanggal 17 Agustus masuk surga? Ini kelakuan kita sebagian, Bu, yang harus kita luruskan, kita perbaiki, kita ingatkan. Dia korbankan 40 juta, Bu. Mendingan bangun masjid enggak ini? Banyak hal yang kita lakukan yang maaf. Kita lupa ini menantang Allah, Bu, membuang uang. Kecuali secara medis dan uji klinis anak itu harus disesar, itu enggak ada masalah, namanya darurah. Betul, dokter, ya? Dokter sepakat dengan saya? Sama. Betul kan? Darurah silakan boleh, Bunda. Ini hanya karena gengsi, bukan fungsi. Akhirnya fungsi kelaminnya tidak berfungsi, karena kanker kelamin. Harusnya melahirkan, dia bikin lubang sendiri. Kalau gratis, oke lah. Ini enggak, Bu. Bukan alasan medis dan bukan uji klinis. Saya agak terpancing subuh ini marah, Bu. Ini. Iya. Subha? Nah, ini kita ingatkan sama keturunan. Ya Allah, ampuni kami, Allah. Padahal kita lupa rezeki kita dari mana sebenarnya, Bu. Tahu enggak, Bu, makna bersyukur itu? Menempatkan sesuatu seperti perintah Allah. Makna zolim itu apa, Bu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu arti zolim. Itu arti zolim. Ibadah itu, Ibu tahu, sederhana kok. Apa saja yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah, disebut ibadah. Mencuri, Allah ridha enggak? Oh, berarti bukan ibadah. Menjelek-jelekin orang, Allah ridha enggak? Oh, berarti bukan ibadah. Pelit itu Allah ridha enggak? Oh, itu berarti bukan ibadah. Apa saja yang Ibu lakukan? Ibu niat ini melakukan perjalanan dengan catatan ingin melihat kebesaran Allah. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Apakah kamu tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Kamu lihat bagaimana kehancuran orang sebelum kamu? Berapa kuatnya Firaun? Kami hancurkan, kata Allah. Betapa kayanya Korun? Ditenggelamkan. Berapa hebatnya Namrud, tapi hancur. Secara teori fisika, api membakar enggak, Bunda? Ibrahim terbakar enggak kena api? Tidak. Secara teori, berapa belas ribu pasukan terlatih mengejar Musa di lautan? Yang selamat Firaun atau Musa? Allah sudah pamerkan kok kebesarannya. Sendiri karena benar tapi dibela. Banyak karena batil dan biadab, Allah hancurkan. Ikut mana Ibu hari ini? Ikut sedikit atau kurang banyak? Betul, Bu. Ibu jangan takut, Pak, kita sekarang seperti ini nanti begini, jangan takut. Kalau kita dekat dengan Allah, tawakal Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Allah melindungi kita. Betul, Bu. Subhanallah. Masyaallah. Jujur hari ini, berapa banyak nikmat Allah yang tersia-sia? Berapa banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri? Berapa banyak kesehatan kita yang terbuang? Makanya doa kita sehat wal afiyah, sehat dan menguntungkan. Ada orang matanya sehat belum tentu baca Quran. Ada orang matanya buta malah habis Quran. Masya Allah.
Besok malu nggak kita, Bu, bertemu dengan orang buta yang habis Quran itu? Buta bisa hafal Quran, kita mata sehat belum tentu, bukan jangankan menghafal, membaca saja pun belum tentu kami istiqomah, ya Allah. Siapa, Bu, yang bermain ini? Setan. Orang nggak usah baca lah, yang lain juga nggak baca kok. Kenapa malu berzina? Orang lain juga berzina kok. Setan itu pinter, Bu, bisikannya halus. Kenapa Ibu tergoda setan? Dua alasan, karena iman kita sedang turun. Satu. Yang kedua kenapa, Bu? Karena bisikannya lembut. Setan mau kita enggak vulgar. Kalau vulgar setan enggak bakalan ikut, Ibu. Karena lembut itulah. Karena terlalu halus bisikan itu. Betul kan? Kenapa enggak apa-apa kok berzina? Kelamin enggak minjem kan? Pakai sendiri-sendiri. Kenapa harus ribut gitu loh. Iya, Bu. Enggak ketahuan kan, Bu? Cara setan itu masuk, Bunda. Lembut, halus dia. Kenapa bisa masuk? Kenapa kita tidak lindungi? Karena kita belum dekat dengan yang maha pelindung. Seperti dari malam saya katakan, di rumah ibu punya security 6 orang, per hari 2 orang. Ibu di rumah punya CCTV, masih kebobolan kok. Itulah kami hari ini, Allah. Itulah kami hari ini. Ampuni kami, Allah, di subuh ini. Takdirkan perjalanan kami, Allah, membuat kami lebih dekat kepadamu. Ada ibrah dan tazkirah. Pelajaran dan peringatan buat kami bahwa kami hari ini, Allah, bukan siapa-siapa, dan kami hari ini belum jadi apa-apa, tapi hanya kami tetap berniat menjadi orang bertakwa. Masya Allah. Terus, Bu Ayu, nanti aja Bu, catat aja ya, Bu, ya, Bu, 29 1-6 supaya kita tahu, sampai 6 aja langsung, Bu Ayu. Ustadz jangan membantah ya. Terus Al-Ankabut, ya? Iya, Al-Ankabut itu. 29 Al-Ankabut. Nomor satunya Alif Lam. Ibu kok udah mengantuk, bilang aja ya. Terus. Terus, ayat kedua. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Oh, ternyata mengaku iman gak asal begitu. Hasiban nas. Apakah manusia mengatakan, oh kami sudah beriman tanpa ujian? Tidak. Di Kemang itu bertanya, Bu, kawan-kawan kita yang high class, Pak Munzir, mungkin enggak kita mengaku beriman, beriman tanpa ujian? Tidak, Bu. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu merasakan masuk surga, kata Allah? Belum nyata sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Enggak bisa, Bu. Salat Ibu setelah takbir apa dibaca, Bu? Sebagian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bu, hati-hati kita jadi pengkhianat Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya untuk Allah. Benarkah kita sekarang melakukan seperti hanya untuk Allah? Harus kita renungi ini, Bu. Usia kan makin tua loh, Bu. Demi Allah, titik-titik kematian kita semakin dekat kok. Liang lahat sudah mulai dekat. Maaf, Pak Dokter ya. Titik-titik kematian kita, demi Allah, sudah semakin dekat. Waktu-waktu itu sudah semakin dekat. Masya Allah, apa yang mau kita cari sebenarnya? Apa kamu kira cukup mengaku beriman, kata Allah? Kamu pasti keuji. Ya terus, Bu. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Iya. Para nabi-nabi, coba lihat ujian, Bu. Nabi Adam diuji dengan anaknya pembunuh. Tahu nggak, Ibu, di tafsir dijelaskan. Setelah dia bertemu dengan anaknya yang membunuh adik kandungnya. Apa dia sebutkan, nak? Di mana adikmu? Apa kata si abang tadi? Apa engkau angkat aku jadi pemelihara dia? Penjaga dia? Dia tantang ayah kandungnya Nabi Adam itu. Ibu tahu di tafsir dijelaskan. Setahun Nabi Adam, jangankan tertawa, senyum pun tidak. Kehilangan anak kesayangan dan anak yang paling taat itu. Subhanallah. Ibu membunuhnya anak kandungnya sendiri. Betul ya? Setahun, Bu, jangan tertawa, senyum saja enggak. Kehilangan anak yang dia cintai itu. Masya Allah, itu Nabi Adam diuji. Oh, Nabi Nuh, anak istri yang tidur sama dia, makan sama dia, mandi dengan dia. Di akhir hidup mereka, endingnya ternyata tidak nyaman. Akhirnya menantang Nuh. Ada prototip seperti itu terjadi di muka bumi? Ada. Bapaknya baik, bapaknya hebat, bapaknya soleh. Istri dengan anaknya menantang. Masya Allah. Terus, Bu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang tidak. Enggak bisa basa-basi, Bu. Taruhlah dunia kita tunjukkan kita pura-pura baik. Oh, Masya Allah. Allah tahu. Yang kemarin apa, Bu, hadisnya itu, Bu?
Allah tidak melihat penampilan kamu, kata Rasulullah. Mau pesek, mau mancung, mau hitam, mau putih. Karena Allah sendiri yang menciptakan kita kok. Mau kaya, mau miskin, mau berprestasi. Apa yang lihat Allah dari kita? Apa kemarin saya bilang, Bu? Ibu ingatilah sekali-sekali hadis itu. Qulubikum wa amalikum. Hatimu dan amalmu. Qulubikum wa amalikum. Hatimu dan amalmu. Jadi penilaian terakhir dari Allah sini, Bu. Qalbun salim atau qalbun zalim. Hati yang benar atau zalim. Sekarang mulailah kita membersihkan hati itu. Makanya ada doa yang saya sampaikan di pengajian ya, Bu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan pendengaran kami. Lindungi kami Allah dari keburukan penglihatan kami. Wa min syarri lisani, lindungi kami dari keburukan lisan kami. Wa min syarri qalbi, dari keburukan hati kami. Maaf, wa min syarri mani, dari keburukan air mani kami. Ada laki-laki menumpahkan spermanya di rahim wanita yang bukan istrinya. Menumpahkan spermanya di kelamin wanita yang bukan istrinya, padahal dia sudah beristri. Na'udzubillah. Allah itu maha adil, Bu. Allah haramkan zina, tapi Allah halalkan pernikahan. Allah haramkan ribawi, tapi Allah halalkan jual beli. Allah haramkan sodomi, Allah halalkan sotomi. Betul kan? Ada yang haram, ada yang halal. Ibu pilih apa sekarang? Sotomi kan, bukan sodomi. Orang bilang begini, Bu, na'udzubillah, ibu jangan ikut-ikut percaya ngomong seperti itu ya. Sekarang mah, boro-boro atuh mah, yang halal, yang haramnya susah. Allah tutup pintu-pintu kehalalan dari pintu langit itu. Jangan, Bu, salah omong ya, Bu. Dosa besar itu. Ibu ke supermarket, berapa ratus ribu item yang dimakan halal. Yang haram paling dua, bir dengan babi. Kok dikatakan, oh sekarang mah boro-boro cari yang halal, yang haram aja susah. Allah sempit rezeki itu. Betul? Ya. Baik, terus Bu Ayu. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab? Oh, langsung, Bu. Apakah orang yang diam-diam berzina di Alexis tidak ketahuan? Apakah mereka mengambil uang yang bukan haknya tidak terkoreksi? Apakah kita melakukan kejahatan di rumah suami tidak ada? Anak kuliah, pembantu pulang kampung, Allah tidak melihat? Allah maha melihat enggak, Bunda? Iya. Maha tahu enggak? Maha mendengar enggak? Tiga saja awal kita imani, hakul yakin, Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu. Insya Allah kita terhalang, terpelihara dari dosa. Begitu mengambil uang suami, suami lagi tidur ngorok, astagfirullah. Masukin lagi. Ada Allah, dimasukin lagi, kena 100 ribu. Subhanallah, bisa jadi terjadi. Ya. Ada, jujur lah, Bu, jujur. Boleh, pernah enggak kejadian sama ibu itu? Suami sudah ngorok. Lihat dompet suami ada 1.000 dolar, 4.500.000. Dulu kan tak ada ATM, tak ada kartu kredit. Gajian tidak lewat transfer kan, zaman 70-an dulu. Saya ingat ayah saya itu. Jadi pulang gajian dompetnya penuh. Karena dulu tahun 70-80-an mana ada transfer. Jadi asal gajian saya intip dompet ayah saya, Masya Allah. Mungkin ibu jangan langsung, oh Ustaz aja nyopet. Enggak, Bu. Ya, subhanallah. Iya, dompet ayah saya sedang di mejanya itu. Saya masuk ke kamar, Masya Allah. Ya, terus Bunda. Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Terus sampai 6? Terus ya. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti. Allahu Akbar. Apa, Bu, itu? Meyakini bahwa ada surga dan neraka. Barang siapa berniat mengejar surga, Allah mudahkan kita mengejar. Tapi barang siapa tidak pernah berpikir tengah surga, dijauhkan dari surga. Kembali ke kita. Aku tergantung sangkaan hambaku, kata Allah. Ya. Ada satu hadis dibacakan Ustadz Farid kemarin, mau saya cari itu. Kalau manusia di dunia tidak dapat kebahagiaan dan ketenangan, hampir dipastikan dia susah akan masuk surga. Berarti dia bukan orang bertakwa. Karena ciri-ciri orang bertakwa, Umi buka Al-Quran, buka surat 65 ayat 2 dan 3. Siapa itu orang bertakwa? Tiga baris dari bawah, Bu. Surat 65 ayat 2 dan 3. Iya, at-talak. Tapi cuma tiga baris paling bawah, Bu, ayat 2 dan 3-nya. Barang siapa bertakwa, langsung ke bawah, Bu. Ada di bawah itu tulisannya, langsung. Baris terakhir, Bu Ayu.
Baris terakhir di surat 65 ayat 2-nya. Ah iya, barang siapa bertakwa kepada Allah. Langsung Bu Ayu. Langsung, barang siapa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Oh iya. Ada jalan keluar ketika dapat masalah. Begitu sakit, dokternya kenal sama saya, Pak. Padahal saya belum bertakwa, hanya baru bercita-cita. Begitu masuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok Pak Kiai, kok kenal dok? Saya sering nonton YouTube Pak Munjir, subhanallah. Ibu sering, saya yakin ibu juga sering terjadi. Di jalan ketemu, masya Allah. Yang kedua, terus? Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Mau tender, sudah tipis harapan menang. Tiba-tiba malam jam 1 malam ditelepon punya tender. Pak, insya Allah Bapak menang. Masya Allah. Padahal tipis menang. Karena saingan kita anak-anak orang tertentu. Anak orang berpengaruh. Sementara kita tidak bermain apa-apa. Tiba-tiba menang tender. Bisa terjadi ya. Kenapa? Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah. Allah mudahkan. Terus? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jangan takut miskin, Bu. Rezeki itu sudah cukup. Ibu pilih mana? Pendapatan 1 miliar tapi neraka. Lebih bagus pendapatan 60 juta tapi sorga, betul? Ya, iya. 60 juta sebulan tapi sorga daripada 1 miliar neraka. Terus? Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Masya Allah. Jadi Allah memutuskan kok, bukan kita memutuskan. Makanya kenapa sering saya angkat ini, Bu? Berapa banyak orang stres menghadapi takdir yang menurut dia tidak nyaman. Pada takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah kita mandang takdir. Surat berapa sekarang lagi? 18. Oh iya, surat 18. Ayat 1 sampai 6. Langsung. Al-Kahfi. Tadi protes saya enggak tidur. Oh, ya, tadi tidur saya lihat. Saya kira karena pengaruh iman tidur ceramah gitu. Ya terus 1 sampai 6 silakan. Surat 18. Yang segar ini ayah saya lihat, masya Allah. Malu dong kita sama ayah. Orang tua aja enggak tidur. Terus 1 sampai 6. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran. Mm-hmm. Dan dia tidak mengadakan kebaikan di dalamnya. Oh, berarti Al-Quran sempurna enggak, Bu? Kalau sempurna, kenapa enggak ikut sempurna? Ibu pilih mana? Pesawat yang abal-abal atau pesawat yang bagus? Bagus. Ibu travel yang bagus ikut Fahri atau travel yang kurang bagus? Fahri. Walaupun agak-agak rambutnya gugur, betul kan? Itu kesalahan sama kita. Iya, dia paksa disiplin. Saya senang sama beliau ini. Kenapa? Pola pikir saya sama. Harus disiplin. Iya, Bu. Harus disiplin. Orang yang paling sebenci ada dua, Bu. Sifatnya bukan orangnya sebenarnya. Apa itu? Pertama, orang murtad. Kasihan dia neraka. Yang kedua, orang tidak disiplin. Memang disiplin bukan segala-galanya. Tapi dengan tidak disiplin, orang terganggu dalam segala hal. Hari ini, alhamdulillah, Ibu sudah insaf disiplin. Ya, Bang Fahri ya. Bang Fahri jangan takut marah. Kalau Bang Fahri dibenci ibu-ibu, saya siap membela. Iya, saya senang sama orang disiplin. Karena saya dulu dibesarkan di lingkungan militer. Lihat wajah saya, bertampang kolonel. Betul kan? Subhanallah. Tampang doang. Ya. Kalau saya di jalan, Bu. 98, ini cerita sedikit ya, Bu. Supaya Kapolri sih, enggak Panglima Kodam. Jadi kasus 98, karena ada terjadi penembakan segala macam. Itu kan larikan ke Gatot Subroto semua. Saya enggak cuma gini doang saya di Gatot Subroto itu. Semua diusir, enggak boleh. Supaya jangan ketahuan korban wallahu alam. Dibawalah segala macam tertembak. Saya begini aja berdiri di pojok itu, di UGD. Satu pun enggak berani ngusir saya. Dia terpala. Bang, kata kawan-kawan. Kami semua diusir loh sama keamanan. Abang, lihat wajah saya bilang. Ya, masih Ya, bukan adamnya. Intel itu kelihatan kental, benar ya. Apalagi kalau saya pakai jaket ini nyender. Oh, ini kolonel, masya Allah. Subhan. Iya. Ibu lihat wajah saya. Betul. Orang kayak Intel. Supir siapa pakai Intel? Memang Intel bilang. Mbak, iya. Iya, terus Bu Ayu. Jangan mancing masalah Bu Ayu. Terus? Sebagai bimbingan yang lurus. Nah, kalau bimbingan lurus, kenapa cari yang bengkok? Ibu contoh ke Cianjur. Teh, mohon maaf tuh teh, jalan Cipunagara mah di mana? Waktu di Bandung kan Cipunagara. Saya tinggal di jalan Cipunagara di Bandung, dekat Pusdai. Kalau dia bilang, saya teh bilang, aduh Abdi mah kurang tahu. Ibu mau nggak mengikuti dia? Kurang tahu, berarti nggak ngerti informasi kan? Oh mungkin mah, bapak mah kaditu. Oh sudah teteh, atur nuhun teteh, assalamualaikum. Pasti kita tinggalkan, kenapa? Ragu. Ini enggak. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa Bu?
Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Yang tadi ragu enggak, Bu? Aduh, Abdi mah bingung tuh, Pak. Bapak coba deh jalan ke sana atau masuk Cipunagara, 40 meter masuk jalan Cianjur, jalan Cianjur masuk jalan Garut atau Pak. Aduh, makasih tadi. Assalamualaikum, bikin masalah lu gitu aja. Ini enggak. Petunjuk tidak ada diragukan, kata Allah. Sekarang jadi masalah, Bunda. Kenapa kita masih bengkok? Yang kita baca bukan Quran. Kenapa kita belum benar? Pedoman kita belum Quran. Betul? Terus. Untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Apa, Bu, itu? Neraka, finnar. Selalu Allah bicara ke akhirat, Bu. Supaya kita sadar bahwa neraka itu hak, surga itu hak. Terus, Bu Ayu. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu surga? Seperti saya katakan, kalau umurnya 33 tahun, dikurangi 13 tahun baligh, berarti cuma 23 tahun kok berbuat baik. Tapi kok seumur-umur kholidina fiha surga? Betul kan? Suami Bu Dinas 35 tahun di BUMN, begitu pensiun cuma 2 juta kok gaji. Kerjanya lama, 36 tahun. Tapi ternyata gaji sudah dipotong. Kehidupan pas-pasan, uang pensiun kecil, 2 tahun meninggal stres. Biasa gaji 40 juta dapat 2 juta, stres. BUMN kan kecil Bu gaji pensiun. Beda dengan Pegawai Negeri, kita 4B, Dinas 34 masih dapat 4,1 juta. Mereka 2 juta 1,7. Terus. Yang mengerjakan amal soleh. Oh, syaratnya itu Bu, amal soleh, bukan amal salah. Bapak bertanya, persyaratan amal soleh apa, Pak? Ada dua. Pertama, ikhlas. Tiba mengikuti petunjuk. Banyak orang baca Quran, tapi banyak salah, tapi tidak ada perubahan. Yang dapatkan dosa karena tidak mau belajar. Kalau ibu salah dalam proses belajar, ibu dapat pahala, Bu. Tapi kalau ibu membaca salah terus tidak pernah belajar, malah ibu dapat dosa. Karena membaca salah terus tapi tidak belajar. Tolong perhatikan ya, Bu. Kalau ibu salah dalam proses membaca, tapi ibu proses belajar, ibu dapat pahala. Tapi ibu salah terus tapi tidak pernah mau belajar, itulah dosa. Berarti masa bodoh. Masa bodoh kan? Harusnya hari ini bacaan Quran kita harus lebih bagus dari kemarin. Harusnya bacaan sholat kita hari ini lebih bagus dari kemarin. Karena rezeki kita hari ini masih lebih bagus dari kemarin. Dulu Pak Dokter nikah. Kan gak langsung punya anak kan? Proses dulu kan? Atau dokter punya anak dulu atau nikah? Nikah dulu. Nikah dulu. Betul kan? Nikah dulu baru punya anak. Berarti proses. Mana Bunda tidur? Mana Bunda ini? Ya Allah tidur, kasihan. Tolong bangun nih, sahur. La ilaha illallah. Udah pada tidur, tutup aja deh. Terus Bunda. Ada aja Bunda ya. Ciri-ciri orang pintar begitu. Iya, Masya Allah. Kalau bisa sebelum kita meninggalkan Turki nanti, semua obat itu dibuang, Bu. Kenapa? Nanti Ibu terus cerdas, repot. Kalau saya ngisi pengajian ngeyel ada. Iya, saya mohon ini Bang Fahri. Sebelum meninggalkan tempat, obat cerdas itu dibuang di bandara. Baru 3 hari ini Bunda sudah berani membantah. Masya Allah. Terus. Bahwa mereka mendapatkan pembalasan yang baik. Betul, Ibu jangan takut. Misalnya Ibu baca Quran ya Bunda. Tiba-tiba suami tiduran di pangkuan Ibu. Wah, nanti jangan-jangan pahalanya ketukar pahala papa. Kagak. Iya, misalnya orang ramai ada sedekah Ibu 1 juta, 2 juta, 3 juta. Oh, jangan-jangan ketukar. Nanti seolah-olah sedekah yang 2 juta jadi 1 juta. Enggak, Bu. Catatan kita lengkap. Kalau di dunia mungkin ketukar. Ketukar koper, ketukar baju, ketukar penampilan, ketukar pasangan. Kalau di akhirat enggak, Bu. Jangan kita takut. Nanti Pak, saya baca Quran kan rame-rame. Jangan-jangan pahala saya pindah sama orang. Enggak. Allah itu maha teliti loh, Bu. Allah itu maha tiri. Wallahi. Ya? Yang kedua, ibu jangan biasakan ngurusin Allah. Yang ibu lakukan mematuhi Allah. Ya? Saya ulangi ya, Bu. Ibu jangan terlalu banyak mikirin Allah. Artinya begini, banyak pertanyaan jamaah saya. Pak Munzir, Allah itu di mana sih? Di aras. Aras itu di mana sih? Pakai AC enggak? AC-nya berapa PK? Mereknya apa? Astagfirullah, dosa besar, Bu. Ngurusin Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Dengar ya Bu Adi sini, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan Allah, Masya Allah, bentangan gunung indahnya. Oh, Masya Allah, itu mikirin kan?
Masya Allah pohon apelnya bagus, Masya Allah ada anggur. Bayangkan durian berduri, tapi manusia jarang ketimpa. Begitu pohon beringin yang melindungi, Allah takdirkan tidak ada berbuah. Ternyata disiapkan untuk tempat orang berteduh. Belum pernah kan ibu melihat orang berteduh di bawah pohon durian? Iya kan? Allah bikin beringin yang luar biasa rindang, tapi Allah takdirkan buahnya kecil. Ketika orang berteduh, kena buah yang kecil tidak bermasalah. Allah ciptakan, coba lihat, manusia berapa lubang dalam tubuhnya, Bu? 9. Coba ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Yang di bawah, mulut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya dong. Yang terbuka dalam tubuh manusia berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 2 lubang yang mengeluarkan air bening. Mata. Selebihnya kotor. Ludah, dahak, ingus, leler, bawah. Tambah 2 lagi, 9, Bu. Di bawah kan 2 lubang. 9, Bu. Masya Allah, cuma 2 lubang mengeluarkan air bening, air mata. Makanya mata yang menangis bertobat kepada Allah, salah satu asbab disebabkan kita masuk surga. Subhanallah. Menangislah bu hari ini, menangislah subuh ini. Ampuni kami ya Allah, usia kami sudah sekian, tapi ibadah kami di bawah standar. Doa kami banyak, tapi belum sungguh-sungguh. Zikir kami belum khusyuk. Betul ya bu ya. Baik, saya kira cukup sekian bu. Kita sambung lagi nanti insya. Bapak ngantuk, saya lebih ngantuk lagi sebenarnya. Terima kasih. Ada pertanyaan, education one man one question, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Ya silakan bapak yang paling ujung, yang istrinya orang Albania. Silakan. Silakan. Pak Ben, ada. Enggak. Ya Pak Ben yang beristrikan orang Albania. Karena itu pengakuan beliau loh, bukan saya. Albania nyasar ke Banten. Ada Pak Ben. Ya silakan. Ada atau enggak? Atau dari nyonya? Bu Albania ya. Ini gosip atau apa ini dari Albania, Bu? Silakan. Langsung, Bu. Itu orang Ceko katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu tolong di tengah teruskan pertanyaan itu. Bu Ayu kembali ke depan aja Bu Ayu. Nanti teruskan aja setelah Ibu duduk ya. Karena sepotong-potong kadang agak terputus. Karena beliau kan beda warga negara mungkin ya. Allahu'alam. Bu Ayu silakan pertanyaan. Teruskan dulu pertanyaan, teruskan dulu. Iya. Katanya bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang saleh dan saleha, dan bagaimana orang tuanya mudah untuk melakukan hal itu. Satu, Bu, satu. Ibu tahu. Pastikan anak mengenal Islam dan Allah. Apa itu, Bu? Tauhid. Jujur hari ini, jangan marah ya, Bunda. Ketika ibu habis melahirkan, pertama ibu setelah sekian menit anak berdarah-darah. Apa yang ibu ucapkan kepada anak setelah lahir? Waktu berdarah-darah. Harusnya dipegang dadanya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Hampir dipastikan ketika umur setahun anak ibu, apa yang ibu ajarkan? 4. Mama, papa, kisbai, mamam. Harusnya Allah. Allah, Allah. Ketika dari kecil 0 tahun baru 5 menit lahir pegang dadanya. Barakallahu fiki ya nak. Barakallah. Takdirkan agar Allah menjadi pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqamah. Dekatkan dengan kebenaran dan Al-Quran. Berarti kita gagal dulu. Gagal bu dulu. Jadi ibu jangan marah. Ini masalah bersama loh ini. Bukan hanya ibu yang bertanya, tidak. Kenapa kesulitan kita mendidik anak untuk dekat dengan Allah? Mereka baca Quran harus disuruh, waktu sholat harus diperintah, kata entar itu masih keluar karena dia belum mencintai dan belum mengenal Allah. Berarti yang harus kita koreksi hari ini, jangan giring anak memahami hanya konsep dunia dan dunia, tapi dekatkan anak kepada Quran. Sekarang kan lain, maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kalau orang tidak lulus anaknya dipaku ke kedokteran UI,
anaknya tidak lulus di Melbourne, di Sydney, di California, di Houston, itu bukan main gelisahnya. Bu, kenapa ibu menangis? Anak saya nggak lulus di Houston S3, bu, tahun depan ngulang lagi. Tapi anaknya tidak bisa sholat jenazah, nggak ribut dia. Ibu pernah ngetes nggak anak ibu, bisa nggak anak sholat jenazah? Seandainya besok pagi ayah dipanggil Allah. Ini bunda, mana bunda? Ini bunda, bunda, bun, jangan marah. Bu Susi. Bu ini bu bunda. Iya, bu, Susi. Bu Susi ya. Itu anak ibu laki-laki ya. Ibu pernah tes nggak sholat jenazah? Suatu waktu papanya atau ibu meninggal, nak jangan kasih jenazah mama sama orang ya nak. Kamu imam jenazah ya nak. Harus ya bunda ya. Doktrin, doktrin. Demi Allah bikin surat wasiat. Ibu udah mulai batu-batu nggak ini? Kalau sudah mulai batu-batu isum. Anak yang kucintai nak demi. Demi. Ini Bu Ayu bikin emosi aja. Anakku yang kucintai, penyakit mama makin parah nak. Kemarin mama pulang dari lab, mama kena kanker ini. Bukan ibu maksudnya orang lain. Ini contoh surat wasiat. Demi Allah ya nak, jika Allah takdirkan dalam waktu dekat ini dan seterusnya mama dipanggil Allah, jangan berikan jenazah mama sama orang lain ya nak. Kamu keluar dari rahim mama nak. Subhanallah. Kamu imam jenazah ya nak. Kamu yang mengkapani mama, dan kamu yang mensolatkan mama, dan kamu yang bawa mama ke liang lahat nak. Doakan mama ya nak setelah kematian mama. Demi Allah, mama mencintaimu nak. Hajah Susi binti Singa di Legok. Misal, berarti bukan ibu ini kan? Iya, bikin surat wasiat. Jadi jangan hanya lampirkan surat wasiat bicara harta. Lampirkan itu. Kamu ya nak mensolatkan mama. Yang kedua bunda yang di belakang tadi, Pak Ben ya. Supaya jangan kesulitan kita mendidik anak, pastikan siapa sahabat anak hari ini. Karena sahabat anak, sang sahabat kita sangat mempengaruhi karakter kita. Yang benar itu karakter building atau building karakter? Karakter building kan? Ya kan? Karakter building. Pembangunan karakter sangat ditentukan oleh teman dekat loh. Sekarang jangan usah jauh-jauh anak saya bu. Pulang sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam, salam. Masuk kamar, udah ditutup apa? Internet, wifi. Dia asik dengan permainan. Sekarang teman banyak tapi sahabat tidak punya. Karena apa? Di sosmed. Dulu rumah kecil tamu banyak datang. Sekarang rumah besar tidak ada tamu. Dulu uang sederhana sedikit tapi senang sedekah. Sekarang uang banyak tapi di tabungan. Betul bu sekarang. Waktu dulu maksimal, sekarang kita buang. Hari-hari kita di depan teknologi, di depan internet, di depan komputer, di depan laptop. Berjam-jam orang tertidur depan laptopnya, tapi setengah jam dia belum tentu mau dengar pengajian. Subhanallah. Yang ketiga bunda, tolong perhatikan apa bacaan anak. Sangat mempengaruhi. Jamaah saya ini demi Allah ya bunda, yang luar biasa mengerikan. Luar biasa baiknya, kasih jas sama saya, asal ada masalah segala baiknya. Umurnya baru di bawah 30 tahun, baiknya Masya Allah. Tiba-tiba saya 6 bulan sakit, terkapar, disantet orang waktu itu. Saya seperti jenazah. Karena saya nggak bisa ngisi pengajian ke komplek mereka. Dia apa cari browsing di internet ustad-ustad. Ternyata kejebak dengan ustad Syiah. Sekarang murni Syiah. Mau bilang apa bu? Kenapa itu? Bacaan, pendengaran, persahabatan, lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak. Berarti bagaimana mengatasinya bu? Ibu jangan hanya mengenal anak, kenali sahabat anak. Kedua, kenali orang tua anak. Ketiga, kenali guru anak. Kami wajib bu harus punya nomor HP anak, teman anak. Kedua, nomor HP orang tua teman anak, nomor HP guru anak. Menguji kejujuran anak. Jam 9 anak belum pulang. Nak di mana nak? Di rumah Andi ayah. Oh iya iya, kita cek nomor telepon Andi. Oh iya, kita telepon nomor ibunya. Bu, mohon maaf, anak kami di rumah. Enggak ada tuh. Begitu pulang misalnya anak, kemana kamu nak? Ke rumah Andi. Kalau saya enggak marah. Udah makan nak, udah sholat, udah. Tahu enggak, ayah telepon kok tadi ibunya enggak ada di rumah. Ketahuan kan bohong. Jadi perlu bu, punya mengetahui teman anak, orang tua teman anak, guru-guru anak. HP-nya minta. Ibu tahu sekolah anak saya semua, tiga-tiganya itu. Jumat sore Pak Ben pulang, semua HP dan paspor diserahkan. 3 hari dipegang guru HP anak-anak. Dicek di rumah sama guru. Jumat, Sabtu, Ahad. Semua dicek itu, apa yang dibuka anak selama seminggu. Luar biasa loh guru-guru anak saya itu.
di sekolah, nggak usah sebut lah ini YouTube ya, sekolah Islam, SDIT, SMPIT, betul Bu. Sabtu, Jumat sore, karena libur kan 2 hari, Sabtu, Ahad, itu semua HP diserahkan sama guru. Senin baru dikembalikan HP. Subhanallah, terkontrol Bu, apa yang dibuka. 3 kali berturut-turut melihat sesuatu, maaf, yang porno, mencari browsing yang nggak benar, atau melihat hal yang tidak menguntungkan, kebanyakan main games, oh langsung orang tua dipanggil. Sekolah anak ibu begitu nggak? Masya Allah, itu bagus itu. Kerjasama antara wali murid, guru dengan anak. Ini bagus Pak Ben seperti itu. Makanya doakan saya jadi menteri pendidikan, akan saya terapkan itu. Tapi maaf, saya nggak bisa mimpin rombongan. Nggak mungkin dong menteri begini-begini berdiri-berdiri. Ibu, bukan soal bayaran. Tega nggak lihat menteri begini? Subhanallah. Kalau Pak Ben oke lah, kita doakan menteri sosial. Minimal menteri peran wanita. Insya Allah. Baik, saya kira cukup sekian. Pertanyaan kedua boleh? Ayah, biasanya cepat ini. Makanya saya kenakan one man, one question. Lebih dari satu dikenakan tarif. Membatasi pertanyaan ini. Silakan ayah. Kalau menguap ditutup ya nak. Setan masuk. Kalau menguap tutup pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita mengajarkan calon-calon ibu dan juga sudah menjadi sudah mengandung? Apakah dia lebih rajin membaca Al-Quran sampai ke janin yang dia kandung? Iya. Baik. Terima kasih ayah ya. Ada satu lagi nanti. Nanti. Tapi one man one question. Satu orang untuk pertanyaan. Lebih dari satu dikenakan tarif. Ini aja Bu, satu-satu dulu ayah ya. Bu Anung, Bu Anung, Bu buka Al-Qur'an surat 2 233. Bu Ayu, Bu Ayu. Surat Bu Nunung, Bu Nunung. Surat 2 233. Kita lihat dulu hak dan kewajiban suami istri supaya jelas. Surat 2 233. Langsung. 233. Ada job description for you and me. Oke? Terus. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun. Tuh 2 tahun bukan 6 bulan. Akhirnya apa? Butuh vaksin. Kalau susukan 2 tahun, lingkungan bagus tanpa vaksin, insya Allah. Saya jaminin. Karena ini Al-Quran. Orang dulu nggak ada vaksin, kenapa bisa? Orang dulu nggak ada sesar, kenapa lahir? Orang dulu nggak ada obat, kenapa sehat? Ayo dong kita pikirin. Betul kan? Kita kadang dengan teknologi malah sombong. Jadikan teknologi sebagai sarana, bukan target hidup. Sepakat Pak Ben? Dalam suami istri sederhana kok saya doktrin dia. Jangan jadikan uang sebagai target hidup. Jadikan uang sebagai sarana hidup. Karena uang tidak bisa mewakili segala-galanya. Kasih sayang nggak bisa dibagi dengan uang. Bu, sepakat? Iya. Terus? Bagi yang ingin menyempurnakan penyesuaian. Ya, terus. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang tuh sandang, pangan, papan, perumahan, rohaniah. Wallahi tanggung jawab kita sebagai suami. Kalau sudah menikah, laki-laki kewajiban bekerja menjadi mutlak, perempuan pilihan. Saya ulangi ya, Bunda. Kalau sudah menikah, kerja itu wajib, sangat wajib. Kenapa? Kita sandang, pangan, papan, perumahan, rohaniah, tanggung jawab suami. Kalau perempuan pilihan Bunda, ngomong sama suami, Pak mohon maaf ya Pak, saya istirahat dulu. Nggak ada hak dia memaksa istri. Suruh berhenti, berhentilah. Masalahnya uang itu banyak habis, sedikit cukup. Mendingan banyak dan cukup. Betul ya? Terus. Ya, terus. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupan. Tuh, hebat kan filosofi Al-Quran itu. Di satu pihak kita ditekankan sandang pangan perumahan, di pihak lain dinetralisir Allah agar istri kita jangan nuntut banyak. Sesuai kemampuan. Kalaupun pendapatan suami baru 30 juta sebulan, syukuri aja dulu. Iya, Bu. Syukuri aja dulu. Nanti insyaallah la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan kutambah. Bisa 60 juta. Kenapa bapak-bapak seperti ayah sampai 76 tahun istri bertahan satu? Karena kurang bersyukur. Kalau bersyukur pasti ditambah Allah. Iya kan? Lain syakartum la aziran. Jika kamu bersyukur akan ku tambah. Kenapa ayah enggak nambah? Kurang bersyukur. Ya enggak usah tanya, ada istri saya diam-diam aja. Subhan.
Iya, istri itu cukup satu ya, satu Jakarta, satu di Bandung. Ya, masya Allah. Betul. Terus, terus. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Artinya apa, Bu? Betul, menyusui wajib. Tapi jika secara medis dan uji klinis ketahuan ibu kena penyakit berbahaya, penyakit genetik, nggak usah disusun, nggak apa-apa. Kena AIDS, hepatitis A, B, C, D, E, kalau ada ya, saya nggak ngerti masalah medis ini. Nggak usah, Bu. Islam itu ilmiah. Ya, terus? Dan juga seorang ayah karena anaknya. Betul, sandang papan perumahan. Tapi kalau sampai 20 tahun juga ngontrak. Memang itulah kemampuan suami. Jangan dipaksa dong. Maaf, Bun. Bun, jangan tersinggung ya, Bun. Bagusnya anak ibu, saya tidak anjurkan S1 ke luar negeri, terutama negara-negara non-muslim. Kecuali ke Turki, ke Saudi, ke Madinah, ke Malaysia, Brunei. Karena kawan saya, Bu, itu ngambil S1 di Perth, pulang dari Australia Barat. Maaf, tiap malam Ahad berzina. Yang satu di Australia, Bu. Apa dia bilang, baru setahun di Australia, di Melbourne. Bu, ternyata daging babi itu enak loh, Ma. Makanya, kecuali seperti ibu ke Ankara, anjurkan bergaul dengan orang taat, nak. Ingat sholatnya, nak. Demi Allah, ya, nak. Target kamu bukan pendidikan, tapi sorga, nak. Lebih bagus kamu gagal S2, nak. Tapi jangan kamu gagal melaksanakan Islam. Ayah tidak malu kamu gagal S3, nak. Tapi jangan gagal kamu melaksanakan, mengamalkan Al-Quran. Sepakat, ya? Ya. Saya agak ekstrim loh ini. Mungkin ustaz lain gak berani ngomong gini. Ayah tidak malu, nak. Kamu pulang, nak, dari Houston. Kalau membuat itu, kamu hancur akidah kamu, nak. Pulang kamu, nak, demi Allah. Kalau berzina kamu tiap malam di Melbourne itu, kamu minum tiap malam di Houston, pulang, nak, gagal. Ayah ikhlas, habis 2 miliar. Asal kamu jangan gagal dalam agama kamu, nak, demi Allah. Kalau saya begitu, Bu. Nggak ada harga diri kamu besok padang mahsyar, nak. Ayah malu, nak, di padang mahsyar. Punya anak penghuni neraka jahanam, nak. Subhanallah. Ya, Bu Ina, jangan marah ya. Saya agak emosional ngomong seperti ini. Banyak, Bu, sudah kasus kawan-kawan saya. Pulang sudah berzina tiap malam. Pulang ke Indonesia mereka sudah makan babi. Ada lagi seseorang, saya rahasiakan ya. S3 dari mana, Mi? Kanada. Dari Kanada, Bu, S3. Sampai Indonesia, dia makan babi itu persis seperti makan ayam. Alasannya apa? Loh, babi dengan ayam kan sama-sama ciptaan Allah. Kenapa diharamkan? Saya bilang, kalau alasan mau makan sesuatu lah karena sama-sama ciptaan Allah. Makan aja kerikil itu, ciptaan Allah kok. Iya, saya orang logika, Bu. Kalau bicara logika, saya belajar filsafat. Alasannya apa? Kan sama-sama ciptaan Allah, Pak Ustadz, babi juga. Alasannya kan babi juga masuk dalam Al-Quran, katanya. Nama anak ibu siapa? Fir'aun. Kenapa ada di Quran, Pak? Setan lo, saya bilang. Nama anak Fir'aun. Kenapa? Alasannya apa? Ada dalam Quran. Pak, ini makan, Pak. Kenapa ini ada dalam Quran? Apa itu belalang? Saya bilang kalau masa dalam Quran, babi juga ada. Makan babi. Hati-hati ya, Pak, berpikir liberal seperti ini. Terlalu permisif. You know permisif? Bebas. Serba boleh. Permisif. Ya, Bu, ya? Iya, serba diizinkan, serba boleh, serba halal. Aneh nggak jawaban sang dokter itu? Kan babi dengan ayam sama ciptaan Allah, Ustaz. Allahu Akbar. Makan aja racun itu, ciptaan Allah nggak racun itu. Supaya mati lu sekalian, bikin emosi aja secara begini. Sebab? Dokter racun, Pak Ustaz. Novalgin 10. Itu kebanyakan, Pak, repot. Racun aja. Terus, Bunda. Ini dokter. Warisan pun berkewajiban demikian. Bukan warisan, ahli waris. Ah, sarapan banyak bacanya salah gimana Bu Ayu ini? Sarapan 3 bis telur. Iya, ahli waris bertanggung jawab. Contoh. Ini ayah dokter, ini ayah saya. Contoh. Walaupun sampai sekarang beliau tidak mengakui sebagai anak ya, walaupun anak angkat. Mas Ahmad itu adik saya. Pak Ben itu abang saya. Kami 3 laki-laki. Tiba-tiba saya menikah. Ini tafsir ayat ini loh, Pak. Hati-hati ya. Tolong serius ya, Bunda ya. Ayah kita ini Pak Dokter, Pak Ben. Pak Ben nomor 1, saya nomor 2, Mas Ahmad nomor 3. Lebih muda dari saya siapa? Ini Mbak Uul, adik saya. Ya, adik saya ya. Umur berapa Mbak Uul? 32. Ya, 32 ya. Udah anggap aja segitulah. Baik, enggak apa-apa. No problem. Berarti kurang iman. Orang sensitif itu 2 kemungkinan. Pertama kurang gizi, kedua kurang iman. Iya, ya, jujurlah, jujur. Ya enggak apa-apa. Saya bilang berapa umur apa sekian saya bilang. Masalah buat lo kan gitu kan. Subhanallah. Ya kita kembalikan kayak ini. Saya hati-hati ya Bunda.
tafsir ayat ini, ahli waris pun bertanggung jawab. Terhadap apa? Pertama, akikah. Kedua, bayar fidyah. Ketiga, bayar utang. Ini ayah saya, Pak Dokter, 76 tahun. Oke? Bang Ben ini katakan 55, saya seumur sama beliau. Ya, memang kami jujur seumur dengan Bang Ben ini. Saya nomor 2 adiknya, katakan saya 50. Nomor 3 Ahmad. Tiba-tiba saya melahirkan istri saya. Hari ke-6 istri saya ngomong, Mas, Masya Allah, besok bayar akikah mas, anak kita kan laki-laki mas, 2 sap kambing. Enggak bisa serta-merta saya ngomong, Dek, mohon maaf ya ma, saya enggak punya uang. Enggak bisa, saya telepon Bang Ben. Bang, istri saya baru melahirkan bang, tolong beli ikan kambing. Bang Ben padahal orang kaya, punya 3 pabrik, ya, tanah 3.000 hektar di Sumatera, apartemen 17, kebun kesemak di Celeduk, segala macam, karena beliau Betawi kan. Dia bilang gak ada. Saya telepon adik saya Ahmad. Mat, apa mas? Ini mas istri mas mbakmu melahirkan. Tolong bantulah bayar akikah. Gak ada uang mas. Saya wajib telepon ayah saya. Ayah, maaf ya ayah. Demi Allah. Tolong kemarin cucu ayah lahir ya. Tapi saya gak punya uang. Besok sudah hari ke-7 ya. Tolong belikan ayah untuk apa akikah. Gak ada uang. Padahal ayah saya mampu. Dia dokter spesialis kandungan. Demi Allah di padang mahsyar mereka kena semua. Semua kena. Kecuali ayah miskin, abang saya miskin, adik miskin. Remusa, tahu remusa? Rombongan orang susah. Baru saya kenakan sama istri saya, ngomong sama istri saya. Dek atau ma, umi, tolong telepon bapak lah di kampung. Kenapa? Abang saya enggak mampu. Tabungannya habis, kemudian abang saya Bang Ben juga kemarin ternyata proyek kacau, bayar utang 16 miliar, kasihan abang saya. Adik saya yang punya pabrik batik ekspor sekarang gak laku. Terus boleh gak bapak minta tolonglah belikan kambing 2. Tuh ada dalilnya. Ahli waris bertanggung jawab. Indonesia orang gampang bu, mungkin maaf, mungkin ustadz belum menjelaskan. Gak segampang itu mengatakan, oh gak ada waris, gak ada uang, gak bisa. Abang kandung, ayah kandung, kakek kandung, bertanggung jawab, ahli waris. Kalau mau boleh, gak ada masalah. Tapi tidak bertanggung jawab langsung. Kan adik saya tadi Mbak Uul. Kalau Mbak Uul bilang, adik saya kan tadi, Uul, apa mas? Tolonglah dek, itu Bang Ben, bang abangmu itu Bang Ahmad, enggak ada uang dek, bantulah abang. Boleh, boleh. Tapi tidak mutlak. Karena apa? Dia wanita, apalagi sudah nikah. Tapi kalau dia bekerja, suaminya bekerja, penghasilan itu lewat uang pribadi dia, boleh. Tapi kalau uang dari suaminya harus ngomong izin suami. Mas, mas saya, mas Munzir, istri melahirkan mas. Demi Allah, abang kami semua enggak mampu. Ayah saya enggak ada uang. Boleh enggak mas? Sekitar ya 5 juta aja mas. Kasihan dia mau akikah anak laki-lakinya. Orang apa-apa kok. Bagus, hebat. Jangankan beliau. Ini aja tetangga saya, dia tolong. Pak Munzir, mohon maaf. Pak Munzir kan istri melahirkan. Saya lihat udah hari ke-7 enggak ada. Maaf ya bu, jangan diomongin sama orang lain. Saya enggak punya uang bu. Boleh ibu saya ini. Walaupun beliau ini tetangga saya enggak ada hubungan darah. Bagus, Masya Allah. Gak ada masalah. Kebaikan itu dari pintu siapa saja boleh. Cuma ada prioritas. Yang prioritas membantu saya, ayah kandung saya, saudara laki-laki saya, kakek kandung saya. Baru orang lain seperti ini tetangga saya. Beliau punya uang berapa sih? 5 juta bagi beliau misi ibu ini misal. Deposito 700 miliar. Misal. Ya, apa susahnya 5 juta? Mungkin 7 juta pun ngasih. Buktinya ini dikasih sama saya kemarin, Masya Allah. Betul ya? Kenapa bu? Setelah tua begini, maksudnya gimana? Apakah akikah bisa dibayarkan setelah tua? Kan nggak tahu. Oh boleh, kalau nggak tahu boleh, karena ulama beda. Iya, ulama beda pendapat. Ketika saya jujur ya, saya yakin saya belum diakikah oleh ayah saya. Ulama beda pendapat, karena akikah itu tanggung jawab orang tua, kewajiban pada orang tua. Tapi ulama lain mengatakan boleh jadi orang tua tidak membayar itu faktor ekonomi. Kedua, faktor wawasan dan pengetahuan. Di kampung, di Bojonegoro, Purwokerto, Medan, Pakanbaru, Batu Sangka, Kebumen. Betul kan? Seperti ayah jujur, dia kakek enggak ayah dulu? Udah, boleh dia kakek sekarang boleh? Iya, sebagian ulama boleh kan? Udah kakek enggak? Udah ayah lakukan enggak itu? Belum. Ya sudah, nanti kita ngumpul di rumah ayah, belum kakek 2 kambing. Kapan kira-kira? Tapi undang kita supaya ngumpul, mau ya? Iya ya?
Bunda udah hakikah? Makanya bikin 3 kambing. Kita kumpul Al-Hujjah. Iya. Asik. Tapi jangan diam-diam di komplek, undang Pak Ben segala macam. Oh beda Bu. Nah, korban itu kewajiban tahunan, akekah sekali seumur hidup. Korban itu 4 hari, ya. Tanggal Idul Adha, hari tasyriknya 3, 11, 12, 13. Sementara kurban hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Akekah. Jika tidak dilakukan, sebagian ulama membolehkan. Kapan ayah rencanakan ini? Biar kita ngumpul Al-Hujjah ini. Ya, ini ingat loh, dicatat loh ini. Ayah udah ngomong insya Allah. Saya bukan maksa, di bawah tekanan gitu loh. Ya. Insya, jujur Pak Ben, akekah enggak? Kapan kita bikin rumah Pak Ben ini? Saya punya ide bagus gini loh, mau enggak kita? Sekali-sekali kita ngumpul alumni Turki keliling 3 bulan sekali. Mau, di rumah saya pertama enggak apa-apa, mau? Tapi hadir semua loh. 22 orang. Yang enggak hadir sama. Bawa suami bawa anak, berarti sekitar 50 orang, bawa anak suami istri. Pak Hari boleh dari Turki. Sekarang kan pertama ke rumahnya dulu kita ke Turki. Iya, kurang apa lagi? Cuma yang membuat saya kecewa sebagai orang muslim, sampai hari ini hari ke-4 tidak pernah menawarkan mampir di rumahnya. Jauh, naik pesawat lagi. Iya, menawarkan dong. Soal jauh kan perhitungan. Iya. Saya lah, kan baru udah dibuat tekanan baru boleh katanya. Subhanallah. Kita doakan dia kembali ke jalan yang benar ya. Mau Bu, 3 bulan sekali ya. Enggak pertama di rumah saya dulu. Enggak mau sudah terlambat. Mau ya 3 bulan sekali ya. Kita jadikan ikatan kekeluargaan kita luar biasa loh ini. Alumni Turki. Iya, mau ya. Tapi kalau bisa yang tidak bawa suami hari ini bawa suami, yang belum bawa istri hari ini bawa istri. Terserah mau istri muda, istri tua, terserah nggak ada masalah. Setuju nggak ya? Setuju ya? Insya Allah. Kita arisan, saya ngisi pengajian. Ya dicari dulu. Nanti. Belum punya saya siapin dulu ya. Sama Fahri disiapin tuh lah. Kalau Bu Ayu nggak ada masalah, beliau sudah ada marbot. Insya, saya senang ini Bu. Saya senang ngumpul dari kecil itu. Ya, memang hobi saya. Karena bagi saya komunikasi itu membuat kita cerdas. Komunikasi kita meningkatkan persahabatan. Komunikasi meningkatkan persaudaraan. Saya lebih bagus dengan saudara saya rame seperti ini daripada saudara kandung tapi tidak komunikasi. Betul kan? Betul. Kemarin Bunda juga ngomong Ustaz. Iya. Katanya ada nggak grup perjalanan yang guys? Ya udah, jarang ketemu loh. Jadi kita tetapkan aja di sini, insya Allah dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah per 3 bulan kita bertemu alumni Turki. Deal? Langsung tetapin aja Ustaz. Mulai bulan apa? Bulan berapa ini? Februari. Februari kan kita ngumpul ke Medan, insya Allah. Pak Ben setuju Medan Februari? Oke ya, Februari ya, Medan ya. Sekarang Fahri kok, Fahri mau ikut. Oh ya, Februari turun ya, kita ke Medan. Perjalanan nanti di sana itu yang bayar Bu Ayu nggak apa-apa di Indonesia. Tapi dengan catatan, satu laki-laki harus dibawa dari Turki. Bonus, kita bonus. Cari ongkos Jakarta-Turki saja. Cari temen yang kaya. Jadi buat Februari jangan keluar ke negeri dulu ya. Medan aja, Sumatera Utara ya. 4 hari aja. Danau Toba sehari, Bukit Malam sehari, Medan 2 hari. City tour, nanti kita atur. Sampai sepakat ya. Nanti bisa nabung dulu bulan berapa ini Bu? November, Desember, 3 bulan lagi. Berarti pertemuan yang 3 bulan nggak jadi dulu? Di Medan aja dulu langsung, Medan kita. Oke ya? Di sana hotel 400.000 udah bagus-bagus kok, di Medan itu. Jadi nggak jadi nginep di semalam loh? Iya, semalam, semalam. Atau nggak usah, berangkat pagi pulang sore aja, jangan nginep. Mahal, 3 juta. Iya, berangkat pagi aja kita, habis subuh berangkat. Cuma 3 jam mungkin dari Medan si malam. Oke? Sepakat ya? Bunda sepakat? Karena ada komedian Islam. Mantap. Enggak loh, enak aja. Ustaz ini calon menteri, masa komedian? Enak aja. Saya tersinggung dengan kesimpulan ayah ini loh. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Ini trik dakwah, ayah.
Karena kalau terlalu serius mungkin nanti ngantuk segala macam. Yang penting misi dakwahnya jalan, Al-Qurannya masuk, iya kan? Kalau saya serius mungkin tidur satu-satu. Ya saya sudah tersinggung, saya tutup aja lah. Terlanggut terus. Baik. Iya, enak aja. Tolong berhenti dulu lah, turun aja di sini. Baik, terima kasih. Karena saya juga udah mulai ngantuk. Ada cadangan air ya, kalau saya banyak minum soalnya. Baik, terima kasih. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam perjalanan ini. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Warta darbi, syukran. Syukran ya Rabbi. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا